Emang gak gampang ya ternyata mau pegang, mau gendong tuh susah. Walaupun sebenarnya itu masih bayi-bayi, tapi ya itu tadi karena memang tidak terbiasa dengan apa ya kedekatannya dengan manusia, karena memang liar juga. Biasanya juga cuma sama induknya. Ya begitu pas lagi nursery time begini dia tidak mau dekat-dekat saya. Mari berpetualang ke Flores, tempat di mana lahan luas berbukit-bukit dan kawanan babi menjadi pemandangan yang lazim. Salah satunya di wilayah Patiahu. Melihat kawanan anak-anak babi seperti ini sangat menggemaskan. Namun ternyata butuh kelihaian untuk memegang anak-anak babi ini. Ini yang usia 1 bulan 1 minggu ini lucu banget. Nah biasanya kalau yang kecil-kecil gini dibeli sama masyarakat di sini untuk dipelihara. Ampun nak. Nah ini usia 1 minggu ya. Untuk bayi usia 1 bulan 1 minggu teriakannya kencang. Teriakannya memekakan telinga. Ya, tenang. Ya itu tadi karena tidak terbiasa dipegang ya. Bukan pet, bukan hewan pelihara. Untuk menjaga kualitas kesehatan dan gizi satwa ini, wilayah peternakan di NTT memiliki rahasia khusus dalam asupan pangannya. Ini dia salah satu campuran untuk pakan babi, yaitu umbi talas liar. Jadi kalau misalnya dilihat daerah NTT itu sendiri, pak campuran untuk pakan ternaknya itu macam-macam. Khususnya untuk babi, dia bisa pakai ubi jalar, pisang. Nah, salah satunya tuh ini pakai ubi putih atau ubi Flores. Umbi talas liar yang ada di Flores ini sangat besar ukurannya dan tumbuh cukup subur di sini. Talas dalam komposisi pakan babi merupakan salah satu sumber serat kasar. Serat kasar berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Serat kasar nantinya berproses di dalam perut dan menghasilkan zat tertentu yang membantu seekor hewan menyerap gizi makanan dengan sempurna melalui dinding usus. Ya sudah, makasih. Selesai diambil, kini saatnya untuk mencampur pakan babi. Campurannya yaitu berupa dedak dan irisan umbi liar serta sayuran lainnya. Jam makan siang, jadi pas jam 1. Pada gak sabar semuanya, nah. Dengar bunyi sekop, semuanya antusias. Sini lihat. Lapar ya? Lapar ya? Iya, sabar. Sabar.